Nah ini teman-teman, lengan belalang full pink. Wah kalau Arya pakai warna hijau nih teman-teman. Kalau layangannya hitam nih seliwah teman-teman. Wah layangannya sembak please kali teman-teman. Nah ini teman-teman, kalau layangannya Pio kebalikan dari layangannya Sam teman-teman. Kenapa nih? Wah jadi satu semua. Aduh ini gila teman-teman. Aduh kacau nih. Gimana kabarnya teman-teman? Ketemu lagi sama admin di channel Pemuda Bali. Jadi karena banyak requestan dari teman-teman, Min gimana buat tutorial cara membuat layangan mini khas. Hari ini mereka yang akan buat tutorialnya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5. 5 orang yang akan membuat tutorial layangan mini size teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa klik tombol subscribe dan like-nya agar admin tuh lebih semangat untuk buat konten teman-teman. Walaupun panas-panasan sama mereka nih. Oh, asik. Oke, sebelum kita lihat cara mereka membuat layangan, kita intro dulu. Sekarang admin sudah ada di Pantai Mertasari teman-teman, di tempat biasa kita main-main layangan. Dan ini rumah pohon bocil sudah pindah teman-teman ke sana ya. Tuh, nanti kita akan review rumah pohon yang baru teman-teman. Sekarang kita akan membuat tutorial cara membuat layangan mini size. Yuk kita lihat yuk. Let's go. Nah, ini dia teman-teman. Dia akan membuat layangan mini size dari lidi. Nih, alat-alatnya sudah siap semua. Ada sapu lidi. Maling. Sapu lidi? Siapa punya nih? Maling. Maling sepuluh ini? Ya pas jam olahraga. Pas jam olahraga. Siapa Madi. Yang maling? Ini. Madi ya. Biar ada kerjaan nanti. Oh biar ada kerjaan. Waduh. Kalau maling-maling tuh jangan ditiru teman-teman ya. Yang ditiru tuh cara membuat layangannya. Ya. Jadi di sini alat-alatnya sudah siap. Yang pertama ada lidi, ada plastik, ada dupa ini pakai nempel nanti teman-teman. Ini ada cutter juga. Tuh ada lem G. Lem G di mana dapat lem G tuh? Saya punya keduanya. Oh, Madi yang punya keduanya. Wah, mantap. Dan ada plastik pink juga di sana, teman-teman. Ya, saya punya. Wah, Madi layangannya gede sekali loh. Kecil. Kecil. Ya, pokoknya gaya cimang. Buat layangan apa, Ruang? Belolong. Belolong. Warnanya apa? Pink sama hitam. Pio, buat layangan apa, Pio? Enggak tahu. Ih, enggak tahu. Yang penting buat aja dulu ya. Pada nggak punya kerjaan. Asik. Arya, buat layangan apa Arya? Tahu juga. Ih, nggak tahu juga. Jadi mereka masih bingung nih teman-teman buat layangan ya, mini apa ya? Nih Sam buat layangan apa Sam? Buat layangan bolong lagi. Layangan bolong. Wah ini kita lihat caranya Sam buat layangan bolong. Kenapa Madi? Ini cukup. Wah cukup. Cukup tuh pas terbang tuh dinyalain dupanya. Oh gitu. Nah, ini buat layangan apa nih? Yang bolong. Siapa ya namanya lupa? Nopan. Nopan. Ya. Buat layangan bolong Nopan. Ya. Wah, mantap. Ya. Jadi bolong. Ini nggak tahu nih, Mangadi nggak jelas ya buat layangan apa. Bolong. Buat layangan apa? Bolong. Ini Arya nggak tahu juga teman-teman, dia masih buat tulang leknya. Kalau ini Pio rada-rada ini. Rada-rada. Rada-rada teman-teman. Kan layangannya Pio sudah hampir jadi nih. Wih, lumayan jadinya Pio ya. Jadi yang pertama tuh tulang leknya dibuat teman-teman. Tuh tulang leknya disambung. Cari lidi yang ukurannya sama. Terus disambung di tengah-tengah. Kasih lem G biar kuat. Ini tulang tengahnya lapis 3 teman-teman. Terus kakinya satu-satu aja teman-teman ya. Satu lidi kanan, satu lidi kiri. Layangan mereka sudah hampir jadi nih. Layangannya Mang Adi juga sudah hampir jadi. Tinggal apanya tuh Mang? Padahal tadi udah jadi. Padahal tadi udah jadi. Disenggol sama orang ini. Senggol dong. Gitu. Oh, senggol dong. Nih Arya juga udah hampir jadi layangnya teman-teman. Nanti siapa ya kira-kira layangannya yang paling bagus ya? Silahkan teman-teman komen. Ini layangannya Sam nih. Woi mantep kali. Mereka ini pandai-pandai sekali bikin layangan mini teman-teman. Nah ini teman-teman layangan belolong full pink. Wah mantep. Mereka nukupnya dari kepala, pundak, lutut, kaki, teman-teman. Nah, kalau Arya pakai warna hijau nih, teman-teman. Wah, cuma layangannya Arya nih yang pakai warna hijau. Oh, cacing.
berbeda dari yang lain. Biar beda dari yang lainnya. Ya. Nih teman-teman, layangan cotek belalang full lidi. Wih, kalau layangannya udah nih seliwah teman-teman. Pinggirnya warna pink setengah, warna kuning setengah. Wih, mantap sekali. Tengahnya warna hitam. Nanti kertasnya warna apa Yuda? Nggak tahu nih, bisa di sini pink, di sini kuning. Di situ pink, sini kuning itu. Aja, hitam aja. Oh, kalau nggak hitam, wah mantap. Nah, kalau ini pink tengahnya, hitam pinggirnya, teman-teman. Wah, layangannya sem bagus sekali, teman-teman. Dengan warna kuning dan pink pinggirnya ya. Wah, mantap. Seliwah nih. Oh, seliwah namanya. Apanya seliwah? Bawahnya. Kok bawahnya hitam gitu? Kira-kira ini mau terbang nggak, Sam? Ih, kok enggak? Kayaknya enggak. Kok pasrah gitu nih? Pasrah aja dah. Mereka pasrah semua, teman-teman. Sekarang kita lihat layangannya, Mang Adi. Mang Adi, ya. Udah jadi layangannya, Mang? Lagi dikit. Apanya kurang tuh? Lis. Wes, kurang lis pinggirnya. Jadi layangannya Mang Adi warna pink tengahnya. Lis pinggirnya itu warna hitam, teman-teman. Sama mantap. Kena, Sam. Nah ini teman-teman, kalau layangannya Pio kebalikan dari layangannya Sam, teman-teman. Kalau layangannya Pio warna pink yang di tengah, lis pinggirnya warna kuning. Kalau layangannya Sam tadi kan warna kuning tengahnya, lis pinggirnya warna pink, teman-teman. Wah, mantap sekali. Dan sekarang layangan mereka sudah jadi semua, teman-teman ya. Kita akan review layangan mereka satu persatu, teman-teman. Baru kita akan tes terbang ya. Nih, ada Arya di belakangnya admin nih. Kita akan mereview layangannya Arya dulu, teman-teman. Nah, ini layangan cotek blolong punyanya Arya. Warnanya hijau hitam, teman-teman. Tapi tadi ada kesalahan, kenapa Arya? Kebalik ini, katanya. Ya, kebalik ini. Waduh. Wih, pas sudah selesai nukup baru sadar dia, teman-teman, kalau kebalik. Nih sekarang dia lagi pasang tali gocinya, teman-teman. Habis itu kita tes terbang bareng. Mantap. Ini ukurannya berapa, Arya? Enggak tahu. Jadi ini bahannya lidi semua, teman-teman. Ini punyanya Arya. Nah, kalau yang ini punyanya Pio, teman-teman. Oh, mantap sekali ini. Full lidi juga. Ini plastiknya kok lebih-lebih gini, Pio? Iya. Enggak mut. Oh, enggak mut. Ini ukurannya berapa, Pio? Enggak tahu. Ini pakai lidi. Eh, kenapa tuh, Pio? Mau tak tambah. Mau ditambah lagi? Nah, ini ada apanya, Pio? Oh, itu jimat. Oh, ini jimatnya. Nah, kalau ini layangannya Pio, teman-teman. Layangannya lumayan besar ya, sekitar 50 cm-an, teman-teman. Tapi full lidi. Mantap. Nah, kalau ini Nopa, teman-teman. Layangannya udah jadi nih. Warna pink, hitam, dan kuning. Ih, itu kenapa, Bang? Patah? Iya. Kok bisa patah? Oh, dilek-lekin habis itu patah. Ya. Waduh. Ini masih proses servis, teman-teman. Dan ini layangannya Mang Adi sudah jadi, teman-teman. Jelek. Hah? Jelek. Kok jelek? Ya. Katanya nggak ada layangan jelek. Layang saya aja jelek. Nah, itu layangannya warna pink hitam, teman-teman. Tuh, ntar kita tes terbang bareng. Nah, ini teman-teman. Layangan mereka sudah jadi semua nih, weh. Rata-rata warna pink, warna kuning, dan ada satu yang warna hijau, teman-teman. Yuk, terbangkan yuk. Jangan siapa yang paling bagus, silahkan teman-teman tulis di kolom komentar. Tapi kalau menurut admin, semuanya bagus, teman-teman. Nah, ini layangannya Arya. Warna hijau. Sudah mengudara, anginnya hari ini pelan, teman-teman. Dan ini ada layangan. Layangannya Sam nih, kalau nggak salah, teman-teman. Kenapa nih, Sam? Ada angin, Sam? Wah, itu layangannya Mang Adi. Itu layangannya Mang Adi, teman-teman. Kalau itu layangannya Pio. Itu layangannya Pio. Ini layangannya. Bukan layanganku. Oh, terus layangannya siapa? Layanganku putus. Waduh, layanganmu putus. Kenapa tuh, Sam? Kok nggak dapat angin? Nah, di atas sudah mengudara, teman-teman. Ada 1, 2, 3. Itu layangannya Mang Adi tuh, coba kita zoom yuk, kita lihat layangannya Mang Adi. Layangannya Mang Adi paling tinggi, teman-teman. Warna pink hitam. Nah, kalau ini layangannya Sam nih, warna kuning, pink, dan hitam. Kalau ini layangannya Pio, teman-teman, dengan warna pink dan kuning. Wah, mantap sekali.
Kalau ini leangannya Arya warna hijau dan hitam. Nih rata-rata bagus semua leangan mereka teman-teman. Nah ini mereka nih sibuk nih. Waduh ini kenapa nih? Mau Bandung? Eh Madi, katanya layanganmu nggak mau naik. Faktor alam. Hah? Faktor alam. Faktor alam? Ya. Kamu nanya. Kamu nanya. Kamu nanya. Sindrom kamu nanya. Wah itu layangannya Madi paling tinggi teman-teman. Wah tuh lihat tuh. Ini kok ke atas talinya ya? Ih lupa kan? Jangan. Jangan. Ih kenapa tuh talinya Madi? Kok ke atas kali teman-teman? Duh teman-teman, leangannya mah dia. Kata sekali teman-teman. Wah, nguyang leangannya. Mau Bandung sama leangannya Sam. Nah, ini mau Bandung sama leangannya Sam teman-teman. Nah, ini keseruan mereka main layangan teman-teman. Dari proses pembuatan nukup hingga nerbanginnya teman-teman. Ini kenapa nih Sam nggak terbang-terbang layanmu Sam? Mana tak pegangin nih? Udah. Udah. Tuh layangnya Sam tuh. Wih itu paling jauh tuh layangnya Pio kalau nggak salah teman-teman. Oh iya benar. Ini layangnya Pio warna pink kuning. Ini jauh sekali teman-teman. Kenapa Madi? Pas di atas katanya putih layangnya Pio. Layang putih? Ya layang Pio. Kok putih? Lihat oh kuningnya putih? Ya. Kalau layang Madi gimana? Hitam. Tapi bolong. Padahal baru kan ditembel. Oh iya kok bolong Madi? Ya padahal tadi baru kan ditembel. Oh gak apa-apa yang penting mengudara. Kenapa layanganmu kok gak ada? Putus. Putus? Udah kerong telur ya. Udah kerong telur. Jadi layangan yang bertahan tuh layangannya Sam, layangannya Pio, layangannya Arya. Tuh layangan siapa? Nggak, mana layangannya? Oh iya. Wah ini dia layangannya. Wah mantap sekali. Nah ini dia teman-teman layangan mereka ya. Satu, dua. Wah itu di matahari kok. Nih layangannya Sam di matahari teman-teman. Tiga. Dan itu layangannya Pio nggak dapat angin tuh Pio. Nah ini layangannya Pio teman-teman. Dan ini dia layangannya Mang Adi. Nah ini dia teman-teman. Kita sudah sukses membuat layangan di pinggir pantai langsung tes terbang. Aduh ini mau Bandung jadi satu semua nih. Hey, kenapa nih? Wah jadi satu semua. Aduh. Ini mah gila teman-teman, aduh kacau nih. Nih tangannya beli kurang sena nih kena juga. Putusin, putusin. Wah diputusin semua layangannya. Aduh. Wah ini siapa punya layangan di bawah nih. Aduh. Oke teman-teman, mungkin sampai sini dulu video kita hari ini. Kita sudah sukses membuat layangan mini size. Wah hey, mereka sekarang lagi main layangan mini size nya teman-teman. Wah, rame-rame sekali. Oke, sampai jumpa di next video. Bye bye. Jangan lupa like, subscribe. Ya, subscribe pokoknya. Sampai 100.000 like. Karena kita mendapatkan survei play button ya. Link lagi dikit lagi ya. Lagi dikit lagi ya. Dikit banget. Bye bye. Komen aja request kali ini atau besok kita bikin layangan apa ya. Ramaikan kolom komentar dan 1000 like harus itu dan subscribe ya. Iya ya. Pasti nah, ya teman-teman. Subscribe dan sukanya. Ya, like. Bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.